Sebanyak 19 calon 19 jemaah calon haji asal Kabupaten Toraja Utara dilepas secara langsung menuju asrama haji Sudiang Makassar pada Sabtu 17 Juni. Pelepasan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Toraja Utara Yohanes Basang di Masjid Raya rante Rante Pau Malango rante Pau, Kabupaten Toraja Utara. Jemaah asal Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 11 pria dan 8 orang wanita. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Toraja, ada Muhammad Rifki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Ya, baik Firda di studio dan Tribuners dimanapun berada. Kemarin Sabtu tanggal 12 Juni tahun 2023 sekiranya pagi pukul 8 memang sebanyak total 19 jemaah calon haji asal Kabupaten Toraitara dilepas secara resmi e, menuju Ramah haji Sudi Yang berada di Kota Makassar adapun memang pelepasan ini digelar di dilaksanakan di Masjid Raya Rantepao e, yang terletak di Malango e, Rantepao ibu kota dari Kabupaten Toraja Utara. Uh, Firda dan Tribuners uh, dari 19 jemaah calon haji asal Kabupaten Toraja Utara ini 11 diantaranya memang uh, pria dan delapan lainnya uh, merupakan uh, adalah wanita dan adapun jemaah yang tertua itu eh, adalah Bapak Muhammad Hatta dengan umur 84 tahun dan untuk jemaat termuda itu eh, namanya Dewi Sundari dengan umur 19 tahun. Eh, jemaah ini dilepas secara resmi oleh Bupati Kabupaten Toraja Utara yakni Bapak Yohanis Basang. Bapak Yohanes Basang berpesan agar Para jemaah calon haji kabupaten Toraja Utara dapat saling menjaga. Ia mengatakan, uh, "Ia berharap uh, agar jemaah dapat saling menjaga diri masing-masing, menjaga nama baik, menjaga nama baik keluarga masing-masing, menjaga nama baik uh, daerah, menjaga kesehatan, dan juga menjaga nama baik uh, negara Republik Indonesia." Selain itu, Bupati Bapak Bupati Yohanes Basang juga berpesan menitipkan doa untuk agar didoakan nantinya jika para calon jemaah calon haji ini sudah tiba di tanah suci. Adapun jemaah calon haji ini akan berangkat ke Arab Saudi pada malam hari ini sekira pukul 8 malam nanti Uh, dan langsung dan akan tiba di bandara King Abdul Aziz. Demikian uh, Firda dan Tribuners kembali ke studio. Baik terima kasih rekan Rifki dari Tribun Toraja atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.